Ada apa toh mas? Kok kayaknya kok ngeri banget. Apa sih mas? Itu bungkusan apa? Ini loh bu, ini dalamnya keris. Lah buat apa itu mas keris? Jadi gini bu, saya ini cucunya Mbah Kusno. Mbah Kusno? Mbah Kusno siapa ya mas? Mbah Kusno itu kakek saya bu. Gurunya almarhum Pak Bambang bu. Yoskai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga sehat semuanya, sukses semuanya. Itu doa saya kepada semua penikmat channel Yoske Official dan Rian Agus Widodo. Nah, buat teman-teman yang pesen jajannya ibu dan ini udah sampai ke tempat kalian, silakan kalian foto jajannya ya kan, ini dikirimkan ke ibu. Kalau jajannya ini udah sampai gitu kan. Jika jajannya ini sampai tempat kalian ini rusak, nanti kita akan menggantinya 100%. Jajannya kayak apa sih mas? Jajannya ibu bikinnya seperti apa sih mas? Nah ini dia, ada opak balado, makaroni spiral, makaroni original, makaroni bumbu rujak pedas, makaroni balado, usus goreng crispy, dan blinjo balado pedas, dan masih banyak yang lainnya. Variannya ini masih banyak. Yang kemarin harganya ini bisa sampai 25.000 segala macam. Nah, sekarang ini harga dimulai dari 10.000 rupiah buatan ibu saya. Jangan takut buat teman-teman yang udah pesan terus sampai di tempat kalian jajannya ini rusak atau apa segala macam, fotoin jajan kalian, kita akan menggantinya 100%. Nah, itu tadi jajannya ibu ya. Dan ini ada varian baru. Ini namanya peyek kacang. Ini cobain ya, enak ya. Ibu yang bikin ini. Dan ini rapat banget ya. Jadi sampai tempat kalian ini biar enggak melempem. Enak banget. Ya, jadi kalian harus wajib nyobain. Ini harganya dimulai dari Rp10.000. Ibu saya yang bikin. Maksud mau nyobain gak? Oh cukup, oke. Enak loh. Nah, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Sebenarnya ini cocoknya cerita dibawain di Rian Agus Widodo. Tapi berhubung di sini konflik keluarganya ini kental gitu kan ya. Akhirnya saya tayangin di Yoske Official. Dan pengirim ceritanya pun, mas kayaknya di Yoske Official aja deh mas. Nah, ini ceritanya. Ada sebuah pusaka yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Hanya keturunan sedarahlah yang bisa memiliki pusaka tersebut. Tapi di keturunan selanjutnya ini tidak percaya dengan hal-hal klenik dan menolak untuk merawat pusaka tersebut. Gimana coba, ini turun-temurun. Keturunan selanjutnya ini tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Hingga akhirnya ini memakan korban. Kalian sudah penasaran semuanya? Kalian sudah siap Yoske? Yowes okay. Seperti biasa, ini nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Dan ini cerita dipastikan aman untuk dibawakan. Kejadian ini kisaran tahun awal 2000-an. Toko di sini kita sebut saja namanya Butati. Butati ini usianya kurang lebih 43 tahun. Butati ini usahanya jualan sate. Meneruskan usaha almarhum suaminya. Dulunya almarhum suaminya ini adalah seorang lurah. Kita sebut saja namanya almarhum Pak Bambang. Butati ini mempunyai dua orang anak. Anak yang pertama seorang laki-laki, ini usianya 16 tahun, ini kelas 2 SMA. Nah, anak yang kedua ini seorang putri, ini usianya 10 tahun. Anak pertama yang cowok ini kita sebut saja namanya Akbar. Dan anak yang kedua namanya Tika. Akbar ini benar-benar rajin beribadah. Dia selalu mengaji, setiap sepulang sekolah dia selalu rajin membantu ibunya. Dia benar-benar anak yang nurut si Akbar ini. Karena Butati mendidiknya ini benar-benar dengan kasih sayang. Hingga pada suatu hari, Akbar ini pulang sekolah. Jadi memang warung satenya ini kan ada di depan rumahnya ya kan. Akbar ini pulang sekolah nih. Ibunya ini dengan dua karyawan sedang ada di warung itu ya kan. Ini Akbar pulang ngelihat ibunya ini lagi ngalamun. Kayak bayangin apa gitu, lagi bengong. Akbar deketin ibunya. Pertama salim. Nak udah pulang nak. Sampun bu, udah. Ibu kenapa tuh bu? Kok mukanya kok kayak gitu, kayaknya kok lagi mikirin apa gitu, kayak berat banget. Iya ya nak, warung kita ini kok makin hari makin sepi. Dulu ada 3 karyawan, sekarang tinggal 2. Dulu zamannya bapak masih hidup, gak sesepi sekarang. Dulu pas zamannya bapak masih hidup,
warung kita selalu rame, nak. Tapi kok sekarang kayak gini, Yona? Sabar ya, Bu. Mungkin ini ujian, Bu. Siapa tahu nanti di kemudian hari rame lagi, Bu. Yang ibu heran, Le. Ini kok sepi, yo. Gak apa-apa, wis. Yo, sing ibu herannya lagi. Ini daging kok cepet basi, yo, Le. Loh, mosok toh, Bu? Ibu kenapa baru cerita? Iyo, ibu ki heran. Padahal ya udah tak masukin ke kulkas juga. Tapi kok cepet basi, Le. Ibu bingung, Le. Sedangkan tetangga kita tidak jauh dari sini, ya kan, itu kan Mas Wahyu itu kan buka warung sate juga, Le. Itu kok laris. Iya, Bu. Kok bisa ya, Bu, warung satenya Om Wahyu laris ya, Bu? Apa memang udah rezekinya kali ya, Bu? Yang ibu bingung, dia ini kan dulu mantan karyawan sini juga, Le, semasa bapakmu masih hidup. Sekarang udah buka sendiri malah laris. Si Wahyu ini tetangga yang buka warung sate juga, dulunya juga karyawan di situ semasa almarhum Pak Bambang ini masih hidup. Nah sekarang dia keluar dari situ terus buka sendiri, lebih laris ketimbang warungnya Bu Tati. Pada suatu hari ini datanglah Pak D-nya si Akbar. Kita sebut saja namanya Pak D Sugeng. Rumahnya ini hanya selisih 3 rumah dari rumahnya Akbar, dari rumahnya Bu Tati. Pak D Sugeng ini kakak dari almarhum Pak Bambang. Ini datang mampir. Pak D Sugeng ini ngobrol sama Bu Tati. Dek, aku liatin kamu kok murung terus. Kemarin Akbar cerita sama aku, katanya kamu ini sedih terus. Itu kenapa? Gak tahu, Mas. Aku juga bingung. Air-air ini daging kok cepet basi, Mas. Aku bingung. Padahal ya udah tak masukin kulkas. Yo wes, kamu yang sabar. Siapa tahu nanti rame lagi. Bener kata Akbar kok. Akbar kemarin cerita sama aku. Mana anaknya? Ini udah waktunya jam ngaji. Biar dia berangkat ngaji. Itu lagi siap-siap, Mas. Akbar, sini Le, Bar. Akbar datang. Iya Pak D, ayo, dang budal ngaji sama anaknya Pak D juga, ayo. Akhirnya Akbar keluar. Sore-sore ini pasti Akbar ini ngaji sama anaknya Pak D. Nah Pak D ini, dia ini pengurus masjid juga. Apalagi di situ ada anaknya, ponakannya, segala macam saudara-saudara di situ. Ya ini diawasin juga sama Pak D Sugeng. Pak D Sugeng sendiri dia punya pabrik tempe dan pabriknya juga nggak jauh dari rumah. Nah memang semenjak almarhum bapaknya gak ada, ini Akbar nganggepnya Pak D Sugeng ini udah kayak bapaknya sendiri udah. Karena kehilangan sosok bapak. Dan di sini hanya Pak D Sugeng yang membuat Akbar kalau ada apa-apa ini cerita sama Pak D Sugeng. Sharing masalah sekolah, masalah keluarga, masalah dia ini sama teman-temannya gimana. Ini Akbar selalu cerita sama Pak D Sugeng. Karena Pak D Sugeng ini baik. Ini ngomongin anak-anaknya termasuk si Akbar. Kalau ada apa-apa cerita ke bapak. Biar bapak ini ngasih solusi. Pak D Sugeng seperti itu orangnya. Nah, hingga pada suatu hari, ya kan, ini tiba-tiba ada orang asing datang. Awalnya ini pesen sate. Makanlah di situ. Makan, 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 makan selesai. Setelah itu, barulah orang itu memperkenalkan diri. Bu, apa benar di sini rumahnya almarhum Pak Bambang? Oh, iya benar. Masnya siapa ya kok? Ibu baru lihat. Ah, saya... Namanya Imron, Bu. Kita sebut saja namanya Imron. Ada apa ya, Mas Imron? Mas Imron kayaknya kayak mau ngomong sesuatu apa gitu. Iya, memang, Bu. Selain saya ini pengen nyicipin sate di sini, ada yang mau saya sampaikan, Bu. Kata Mas Imron. Dia masih muda, usianya mungkin kurang lebih 25 tahun. Gini loh, Bu. Saya ini dapat amanat untuk menyampaikan sesuatu, Bu. Sesuatu apa, toh, Mas? Ini, Bu. Ada sesuatu yang... Ibu harus terima. Nah, pada saat itu Akbar ini ngeliat. Orang itu ini membawa bungkusan warna putih. Ih, apa itu, Mas? Kok kayaknya... Iya, Bu. Tapi kayaknya nggak pantas kalau ngobrolnya di warung, Bu. Yaudah, yuk. Masuk ke dalam rumah. Akhirnya pindah. Yang awalnya ngobrol di warung depan, ya kan? Ini pindah masuk ke dalam rumah. Ada apa, toh, Mas? Kok kayaknya kok ngeri banget. Apa sih, Mas? Itu bungkusan apa? Ini loh, Bu. Ini dalamnya keris. Lah, buat apa itu, Mas, keris? Jadi gini, Bu. Saya ini cucunya Mbah Kusno. Mbah Kusno? Mbah Kusno siapa ya, Mas? Mbah Kusno itu kakek saya, Bu. Gurunya almarhum Pak Bambang, Bu. Loh, guru apa, Mas? Guru spiritual, Bu. Nah, saya di sini, saya disuruh menyampaikan keris ini, Bu. Dulu memang almarhum Pak Bambang ini menitipkan kepada kakek. Karena kakek ini dapat kabar kalau Pak Bambang ini sudah meninggal, Bu. Ini kakek menyuruh saya untuk mengembalikan keris ini, Bu. Loh, saya kok takut, Mas. Lah buat apa saya ini, Mas? Kata kakek saya, ini keris turun-temurun, Bu. Dan keluarga sini yang wajib meneruskan, Bu. Nah, Akbar ini denger. Akbar ini ngintip ini. Dia di balik pintu ngintip. Ini apa ini kok
keris-keris seperti ini. Sedangkan Akbar ini gak percaya dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya ketika Akbar ini melihat keris tersebut, Akbar ingat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika Akbar ini masih SD. Pak Bambang ini pernah ngomong sama Akbar, "Le, nanti kalau kamu udah gede, kamu yang bakal ngerumat pusaka-pusakanya bapak." Akbar ingat. Sedangkan Akbar ini gak percaya dengan hal seperti itu. Dan mau gak mau ini harus Akbar loh yang megang. Pada saat itu Akbar lewat pintu belakang langsung menuju ke rumahnya Pakde Sugeng. Akbar ngomong sama Pakde Sugeng, "Pakde Sugeng, itu ada tamu, mas-mas datang ke rumah, ini kok nganterin keris, katanya dulu punyanya bapak, dititipkan sama gurunya bapak. Nah gurunya bapak itu kakek dari mas-mas itu Pakde. Ayolah Pakde ke tempatku." "Yowis, Pakde ke sana." Akhirnya Pakde datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kebetulan mas, ini mas ada tamu mas." Saya Sugeng, saya Pakdenya Akbar, kakak dari almarhum Pak Bambang. Ini ada apa ya mas? Masnya juga namanya siapa?" "Nama saya Impron pak. Saya kesini dapat amanat dari kakek saya. Ini suruh nganterin pusaka milik almarhum Pak Bambang. Kemarin kakek dapat kabar kalau Pak Bambang ini meninggal, jadi saya disuruh nganterin kesini." "Gini loh mas, keluarga di sini ini setelah Pak Bambang almarhum ini memang tidak senang mas, nggak senang dengan klenek-klenek kayak gitu mas, keris lah apalah, benda-benda apalah, kita memang nggak seperti itu mas." "Lah masnya ini rumahnya mana?" Imron menjelaskan, "Saya tinggal di sini pak, bukit ini. Pakde Sugeng tahu alamat itu dan Pakde Sugeng bilang itu jauh sekali sampean ke sini mas, mending yo ini kerisnya dibawa pulang lagi aja. Nah ini ya, buat ongkos mas jalan." Dikasih uang sama Pakde Sugeng, mas Imron ini, "Gak usah pak, gak usah, gak apa-apa mas, saya tahu tempat itu jauh mas." "Oh yaudah pak, terima kasih, berarti ini krisnya saya bawa lagi ya pak, saya kembalikan lagi ke kakek saya." "Nah yaudah mas, mending kayak gitu mas, bukannya saya gimana-gimana mas, niat baik mas ini datang ke sini baik, bagus, menyampaikan amanat, tapi maaf, ini keluarga saya, keluarga di sini tidak suka dengan benda-benda seperti itu mas." Dan pada akhirnya mas Imron pun pamit pulang. "Himpun pak, saya tak permisi dulu." "Oh iya mas, hati-hati ya mas, salam buat kakeknya." "Nggih pak." Akhirnya Imron pulang. Dan pada akhirnya mas Imron ini pulang. Karena memang di keluarganya Akbar, ini Akbar memang nggak suka dengan hal-hal klinik seperti itu. Nah singkat cerita, pada suatu hari Pakde Sugeng ini lagi jalan sama Akbar. Bertemu di jalan, ini bertemu dengan Wahyu. Wahyu ini yang penjual sate, yang dulunya ikut di keluarganya Akbar. Dulu ikut kerja di keluarganya Akbar semasa bapaknya Akbar, Pak Bambang ini masih hidup. Nah ketemulah di jalan, berpapasan. Pada saat itu Pakde Sugeng langsung nyapa Wahyu. "Wahyu sini." "Eh Pakde Sugeng, gimana Pakde kabare?" "Baik. Wahyu, aku lihat ini warung kamu ini kan tambah laris. Setiap hari ini aku lihat penuh yang jajan. Nah, ini Akbar, ini kan bagian dari kamu juga sih." "Maksud Pakde gimana Pakde?" "Loh, dulu kan kamu ikut di keluarganya Akbar. Semasa adikku Bambang masih hidup, kamu kan ikut di sana juga. Nah, ini warungnya Akbar. Ya, ini kan sepi. Lambok kamu main ke sana, kasih semangat, Tati dikasih semangat, biar Tati ini ngerasa diorangkan. Dulu kamu itu kan juga ikut di sana." Iya Pakde, nantilah, gampang nanti saya ke sana bar, ke tempat kamu bar." Iya Om." Ini Wahyu tanggapannya, diingetin kayak nggak seneng, disuruh main maksudnya, ngasih semangat orang sama-sama jualan sate. Ini gak mau, si Wahyu ini kayak gak mau. "Iya nanti," jawabannya seperti "iya nanti." Wahyu ternyata pulang. Dan pada saat Wahyu pulang, ini cerita sama istrinya. Pada saat itu istrinya sedang di warung juga, warungnya Wahyu kan di situ. Wahyu cerita sama istrinya, "Dek, kamu tahu nggak? Tadi Pakde Sugeng sama Akbar ketemu aku di jalan. Nah, pada saat di situ, ini ada orang lain juga, ada warga lain juga di situ. Kata Pakde Sugeng, aku disuruh ke tempatnya Akbar, aku disuruh ke tempatnya Bu Tati. Dulu aku dipecat di sana, sekarang kok malah disuruh ke sana untuk ngasih semangat. Ini gimana ceritanya sih? Ya dulu-dulu, sekarang-sekarang. Ntar kalau aku kesana dikiranya saingan atau apa, nanti dipikir gimana? Nanti kalau aku kesana dipikirnya mau buat curang atau apa? Ya kan dek? Dulu aku dipecat, sekarang kok disuruh ngasih semangat. Iya toh ini. Karena berhubung di warung tadi ini ada orang lain, ada warga di situ, ya kan? Ini warga kan dengar Wahyu ngomong seperti itu sama istrinya. Ini menyampaikan ke Akbar. Jadi warga ini nyampein ke Akbar. Akbar kesel dengar kabar itu. Pada malam hari,
kebetulan Pak D Sugeng lagi ada di tempatnya Akbar bersama istrinya main ke situ. Ini Akbar nyampein, "Bu, Pak D, aku mau ngomong. Aku itu dapat kabar dari warga. Ada warga yang di sana di tempatnya Wahyu, denger Wahyu. Kalau Wahyu ini enggak suka kalau kemarin ini ketemu aku sama Pak D, terus disuruh main ke sini, dia ini enggak suka." Dia nyampein ke istrinya. "Nah, ini ada warga yang ngomong sama aku," kata si Akbar. Nah, Pak D Sugeng ngomong, "Oh, jadi kemarin aku ingetin ini gak suka dia. Oh, aku jadi curiga. Dulu sebelum bapakmu ini meninggal, waktu bapakmu ini mau nyalon lagi, nyalon yang kedua kali, ini kan Wahyu ini ketahuan. Ketahuan ada warga yang lihat dia naburin bunga-bunga apa-apa di belakang rumah kamu. Apa gara-gara itu? Dia kan mata-mata sayangnya bapakmu. Kenapa Wahyu ini dipecat?" Jadi ceritanya kenapa si Wahyu ini dipecat? Karena Wahyu ini jadi mata-mata kerja di tempatnya almarhum Pak Bambang, tapi dia ini mata-mata suruhannya lawannya Pak Bambang. Nah, mungkin disitulah dia nggak seneng. "Oh, aku dipecat akhirnya. Ya udah, aku bergerak sendiri. Aku jalan sendiri, aku jualan sendiri," gitu kan. Dengan udah tahu. Padahal harusnya Wahyu juga berterima kasih. Karena apa? Resepnya ini kan Wahyu tahu. Resep dari almarhum Pak Bambang. Ini dipraktekin sendiri, dia jualan sendiri. Lebih rame. Nah, Bu Tati pun ngomong, "Iya mas, aku dulu pernah dengar-dengar itu, kabar itu. Dan memang akhirnya jadi ketakutan si Wahyu. Itu mungkin almarhum ini langsung mecat mas pada waktu itu." "Lah iya, akhirnya kayak gitu dia. Seenak hati." Pak D Sugeng di sini ngomong, "Ya udah, sekarang fokus jualan aja. Berikan yang terbaik, penjualan yang terbaik. Udah sekarang fokus. Insya Allah nanti ada jalannya." "Yoti, nggih mas." Berjalannya waktu, singkat cerita, ini 2 minggu kemudian. Ini tiba-tiba saat Akbar lagi bantuin ibunya, lagi bantuin ibunya di warung, anaknya Pak D Akbar, kita sebut aja namanya Yuli, anak yang paling kecil, ini lari dari rumah menuju ke warungnya Bu Tati. "Bule, bule, mas Akbar, ada apa Yuli, ada apa?" Bapak jatuh." "Pak D jatuh," kata Akbar. "Iya, jatuh dari kamar mandi." Dan pada akhirnya Akbar, Bu Tati langsung sana. Langsung ke rumahnya Pak D Sugeng. Pak D Sugeng jatuh dari kamar mandi dan tiba-tiba langsung lumpuh, gak bisa jalan. Saat itu juga langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampainya di rumah sakit, dokter memastikan kalau Pak D Sugeng ini lumpuh. Wah, keluarga sedih, kaget. Ini kepleset di kamar mandi. Awalnya ini mengakibatkan kelumpuhan dan itu jatuhnya tepat di tulang ekor. Ini yang membuat Pak D Sugeng lumpuh. Pak D Sugeng nangis terus-terusan. Semua keluarga nangis karena bisa dibilang Pak D Sugeng ini orang dituakan di situ. Apalagi Pak D Sugeng ini seorang juragan tempe. Ini Pak D Sugeng dirawat di rumah sakit ini hampir 2 minggu. Ini keluarga bergantian terus menerus, apalagi Akbar. Akbar sering jaga di situ. Karena apa? Bagi Akbar, Pak D Sugeng ini udah kayak bapaknya sendiri, pengganti dari almarhum Pak Bambang. Hingga pada akhirnya Pak D Sugeng pun dibawa pulang ke rumah, dirawat di rumah. Dia hanya menggunakan kursi roda. Warga-warga pada jenguk. Malah di sini Pak D Sugeng ini jarang istirahat, hanya nangis terus karena udah enggak bisa jalan lagi. Nah, di sini Wahyu dan keluarga datang, ikut datang menjenguk Pak D Sugeng. Nah, kebetulan Pak D Sugeng ini sedang tidur. Wahyu ini bawa bingkisan, Akbar juga di situ. Wahyu tanya sama istrinya, "Bude, Pak D kondisinya gimana, Bude?" "Lah itu masih istirahat, mau dibangunin apa gimana? Soalnya baru tidur." "Oh, jangan-jangan Bude, ini saya kesini bawa bingkisan Bude. Yo, nanti kalau Pak D udah siuman, salamkan saja. Semoga lekas membaik, semoga lekas sehat." Akbar juga di situ. "Udah lama di sini toh, Bar?" "Iya, udah Om, udah dari tadi." "Oh ya udah Bar, semangatin Pak Demu yo. Om mau pulang dulu. Nanti ini bingkisannya biar dimakan." "Yo, ya Om, terima kasih." Anak-anaknya Pak D Sugeng juga menyaksikan di situ. Dan pada akhirnya Wahyu pamit pulang. Sore harinya, ya kan, Pak D Sugeng terbangun. Saat Pak D Sugeng terbangun, ini istrinya Pak D Sugeng ini ngomong, "Pak, tadi Wahyu kesini." "Hah? Wahyu kesini toh? Sama siapa?" "Dia kesini sama istrinya. Terus itu ada bingkisan, katanya disuruh menyampaikan aja salam buat bapak. Tadi udah saya tawarin, mau dibangunin apa gimana?" Kata Wahyu, "Gak usah." "Wahyu bawa bingkisan, Jangan dibuka. Udah ada yang makan belum?" "Belum pak, makanya ibu ini nyampein ke bapak." "Yowes, ojo sampai dipangan. Takut kenapa-napa, dia ini lagi gak suka. Setelah saya ingatkan kemarin, dan kok saya ini kok tiba-tiba terjatuh seperti ini. Terus ini bingkisan isinya buah-buahan buat apa? Kalau gak dimakan, udah buang aja." Akhirnya istrinya ini nurut.
istrinya Pak De Sugeng nurut ke belakang ya kan. Ada kebun di belakang, ini dibuang di kebun karena takut kenapa-napa, kata Pak De Sugeng. Nah, di sini semenjak Pak De Sugeng ini jatuh lumpuh, ini pabrik tempenya ini semakin kacau. Satu persatu karyawan pada keluar. Istrinya berkali-kali nyampein kepada Pak De Sugeng, "Pak, itu karyawan pada ngundurin diri, Pak. Gimana ya, Pak?" "Iya ya, Bu. Kok tambah parah yo. Kenapa pabrik tambah hancur ya, Bu?" "Iya, Pak. Orang-orang yang dipercaya sama Bapak udah mulai keluar, Pak." "Ya ampun. Aku lumpuh kayak gini. Ah! Gimana ya, Pak?" "Sedih. Kondisi pabriknya mulai hancur. Pelan-pelan tutup malah. Tutup. Padahal ini pabrik pada waktu Pak De Sugeng ini sehat, ini pabrik tempe ini benar-benar maju pesat. Tapi anehnya, warungnya Bu Tati, warung satenya Bu Tati, warung satenya Akbar, ini pelan-pelan merangkak naik, mulai rame. Aneh kan? Warungnya Akbar ini semakin rame. Sampai Bu Tati bingung sendiri, ngomong sama Akbar, "Le, kamu percaya gak, Le? Kok tiba-tiba warungnya ibu ini semakin rame, Le?" "Iya, Bu. Akbar juga ngeliat terus kok, Bu. Kok ini pembeli gak habis-habis ya, Bu? Tumben." Di sisi lain, warungnya Wahyu juga masih sama, rame. Persaingan semakin ketat nih, warungnya Bu Tati dan warungnya Wahyu. Persaingan semakin ketat, sama-sama rame. Bu Tati selalu bersyukur, begitu juga dengan Akbar. Tapi Bu Tati dan Akbar merasa kasihan melihat kondisinya Pak De Sugeng. "Le, Pak De Sugeng kok mesakno ya, Le?" "Iya, Bu. Akbar juga sering kesana. Yang ada Pak De ini hanya nangis, nangis, nangis terus. Kalau pulang sekolah kan Akbar mampir juga, Bu. Sebelum pulang Akbar pasti mampir. Karena memang deket rumahnya, hanya selang 3 rumah." Pak De Sugeng ini bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Karena gak ada uang, akhirnya pinjem Bu Tati. Istrinya ini pinjem. "Dek, Mbak pinjem uang lagi, Dek. Buat kontrol Mas." "Iya, Mbak. Mas gimana, Mbak, kondisinya?" "Ini warung rame sekali, Mbak, bener, Mbak. Makanya aku ini jarang kesana, Akbar yang tak suruh kesana. Nanti aku nganterin uang kesana ya, Mbak. Sebentar, Mbak tunggu aja di rumah. Nanti kalau ini udah selesai semua, aku tak nyuruh karyawan, aku ikut nganterin kontrol, biar aku ngerti perkembangannya." Nah, hingga pada akhirnya Bu Tati pun menyiapkan uang, mengajak Akbar juga. Dan akhirnya Pak De dibawa ke rumah sakit kontrol. Ini diantar Bu Tati juga. Sepanjang jalan di dalam mobil, Pak De Sugeng ini nangis terus. "Kok aku bisa kayak gini? Kok kondisiku seperti ini terus?" Ini tetangga yang disuruh nyupirin, ini sampai ikut menenangkan. "Sabar Pak De, sabar. Bismillah, nanti juga sembuh kok." Ini warga juga ikut menenangkan. Karena apa? Ini Pak De ini bisa jadi sosok bapak. Gak cuma di keluarga, di masyarakat pun Pak De Sugeng ini baik. Berjalannya waktu ya kan, ini gak kunjung sembuh. Dan Pak De semakin hari semakin gak doyan makan, gak percaya diri kalau ketemu orang. Akhirnya istrinya ini berinisiatif memanggilkan orang pinter. Dan datanglah orang pinter di situ. Kita sebut saja namanya Pak Rozak. Nah, pada saat ditangani di situ, ini Akbar juga ke situ juga dengar kabar itu. Karena memang Akbar ini dekat sekali dengan Pak De. Akbar ke situ setelah mengurut Pak De, memijat Pak De. Kata orang pintar tersebut, kata Pak Rozak, ya kan, ini mengatakan ada hal mistis yang membuat Pak De Sugeng ini jatuh, yang membuat Pak De Sugeng lumpuh. Akbar ngomong, "Masa sih ada hal mistis kayak gini? Saya nggak percaya loh, Pak." Pak De Sugeng pun ngomong, "Iya, aku juga bingung. Hal mistis apa? Kok bisa kayak gini?" Dan Pak Rozak pun menambahkan, "Setahu saya seperti ini, Pak. Ini akibat hal mistis, Pak." Berjalannya waktu, Pak De kondisi semakin parah. Semakin parah, semakin parah, semakin parah. Pak De ngomong sama istrinya, "Bu, tolong kumpulke keluarga, sedulur-sedulur kabeh. Kumpulkan semua, aku pengen lihat mereka dan aku pengen minta maaf ke mereka. Kumpulkan, Bu." Istrinya Pak De Sugeng langsung ngomong, "Bapak jangan ngomong ngono toh, Pak. Jangan bilang kayak gitu, Pak. Ojo mekasih, Pak. Jangan bilang yang aneh-aneh, Pak. Bapak ini bisa sembuh kok. Dah, dah. Kumpulke kabeh. Kumpulin semua. Aku mau ngomong." Akhirnya dikumpulin semua keluarga. Keluarga, saudara, sanak saudara ini pada ngumpul ke rumahnya Pak De Sugeng. Nah, setelah pada ngumpul di situ, Pak De Sugeng ngomong, "Semuanya di sini aku minta maaf. Kalau selama aku hidup nyusahin kalian atau apa, pernah berbuat salah sama kalian, aku minta maaf. Aku udah enggak kuat, enggak ngerti aku. Mau pulang kapan aku enggak ngerti. Mungkin sebentar lagi. Jadi tolong kalau Pak De ini punya salah, tolong dimaafkan." Pak De Sugeng berpamitan seperti itu. Semuanya nangis karena memang hanya terbaring aja udah dengan nafas yang terengah-engah ya kan. Sesak nafas Pak De ini ngomongnya seperti itu. Dan hingga pada akhirnya
ini selang 3 hari dari ngumpulnya keluarga, Pak D. Sugeng meninggal. Pak D. Sugeng meninggal, semua kaget, semua nangis, semua sedih. Ngumpul di situ jadi satu keluarga. Sedih atas kematiannya Pak D. Sugeng. Singkat cerita akhirnya dimakamkan. Nah, Akbar di sini tidak terima dengan kematian Pak D. Sugeng. Kematian Pak D-nya, Akbar nggak terima. Pada saat itu Akbar baru lulus SMA. Akbar ini nggak terima. Bu, Pak D sakit udah lama sekali, Bu. Dari Akbar zaman sekolah, Akbar selalu nemenin Pak D. Dan sekarang Pak D udah nggak ada, Bu. Pak D ini sakit kayak disiksa setiap harinya, Bu. Akbar ini nggak terima. Tapi kok ada orang ngomong ini kena mistis ya, Bu? Ibunya Akbar menjawab, iyo, Le. Apakah Pak D mu kena santet, yo, Le? Apakah ini yang dinamain mistis, yo, Le? Nah, itu, Bu. Akbar ini menggabungkan dengan hal-hal yang seperti itu di otak Akbar. Ini kayak nggak terima, Bu. Bingung. Karena Akbar sendiri nggak percayakan hal-hal seperti itu, Bu. Bingung jadinya. Tapi kok Pak D sakitnya aneh ya, Bu? Lumpuh, terus tersiksa, di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Lama, sampai akhirnya meninggal. Ah, sudahlah, Bu. Akbar yang jelas nggak terima dengan semua ini, Bu. Singkat cerita, kan, sudah 40 hari meninggalnya Pak D. Sugeng. Ini udah yang 40 harinya. Nah, pada malam hari, istrinya Pak D. Sugeng ini sedang tertidur, ya kan. Ini kurang lebih masih jam 23:30 malam. Dan itu tepat malam Jumat Kliwon. Tiba-tiba istrinya ini mendengar ada suara di dalam lemari, lemari pakaian. Duduk, 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 duduk. Terdengar suara sangat jelas. Kayak ada sesuatu yang hidup di dalam lemari. Ini apa? Istrinya terbangun kan, ngecek kan. Saat itu langsung membuka lemari, memberanikan diri. Ono apa sih lemari? Dibukalah pintu lemari. Saat dilihat gak ada apa-apa. Saat ditutup lagi, itu di dalam lemari tiba-tiba mengeluarkan suara lagi. Gludak, 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 gludak. Ini ada suara apa? Dan benda apa yang di situ? Istrinya kembali membuka. Diperiksalah pakaian-pakaian. Ada apa yang celempet? Apalah, apalah. Pakaian ini dibongkar satu persatu. Celana, baju, dikeluarin semua. Pakaian-pakaian almarhum, dikeluarin semuanya. Ditutup lagi lemari. Ada suara lagi. Ini apa? Hingga pada akhirnya, jadi di tengah-tengah lemari itu ada laci. Nah, laci itu terkunci. Apa jangan-jangan di dalam laci ini? Lacinya ini terkunci. Istrinya Pak D. Sugeng, ya kan? Ini nyoba nyari kuncinya. Ini di mana kunci ya? Barang-barang bekasnya almarhum Pak D. Sugeng dibongkar semua. Dicari-cari di situ. Dan pada akhirnya ketemu tas. Oh iya, ini yang tas biasa dibawa bapak. Dibuka satu-satu. Dan ditemukanlah kunci laci itu tadi. Coba dibuka setelah ketemu kuncinya. Dibukalah laci tadi. Laci dibuka. Ternyata ini ada bungkusan kain putih. Dan kain putih itu tadi, ini ada tulisan. Tulisan tangan. Di situ ada tulisan tangan tapi menggunakan darah. Di situ tertulis Ki Marsono. Apa ini? Istrinya almarhum Pak D. Sugeng ini inget tahu Ki Marsono itu kan kakek buyutnya suamiku. Kakek buyutnya Mas Bambang juga. Ini apa? Benda apa ini? Terbungkus benar-benar rapat. Dia terbungkus rapat banget ya kan. Gedenya mungkin besarnya mungkin 30 cm. Dan bungkusannya itu keras. Pada saat itu, karena saking takutnya, istrinya Pak D. Sugeng, ya kan, ini membangunkan putri yang paling besar. Nis, Anis, kita sebut saja namanya Anis. Nis, tangio, Nis. Nis, bangun, Nis. Nis, bangun. Dek, 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 dek. Nis, bangun. Akhirnya Anis membuka pintu kamar. Ada apa, Bu? Ayo ikut Ibu. Mau kemana, tuh, Bu? Ke tempatnya Tati. Ayo, ayo ikut Ibu. Oh, masih ngantuk, oh, Bu. Ayo, wes. Dan, buruan. Akhirnya datanglah ke tempat Bu Tati. Untungnya, Bu Tati dan Akbar ini belum tidur. Akbar ini habis sholat malam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya Akbar yang bukain. Iya, Bude, ada apa toh, Bude? Bar, ibumu nengdi, Bar. Lagi tidur, tolong bangunin, bangunin, bangunin. Akhirnya dibangunin. Duduk bareng, ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Dek, tahu gak, Dek? Ini aku bawa barang. Ini barang apa ini? Kok tiba-tiba di dalam lemari ini bunyi sendiri? Aku gak berani buka. Dan ini tertulis di sini, Ki Marsono. Nah, Akbar sama Bu Tati kaget. Akbar malah yang ngomong. Lulululululu. Itu kan bungkusan yang dibawa Mas Impron. Kok kenapa ada di tempatnya Pak D? Ada apa ini bungkusan? Kok bisa sampai di tempatnya Pak D? Ini kan pusaka yang dari Mas Impron. Katanya dari bapakku dulunya. Yang dititipkan ke kakeknya Mas Impron. Kenapa ini ada di tempatnya Pak D? Hingga pada akhirnya, saking istrinya Pak D. Sugeng ini ketakutan, Akbar pun bilang, udah Bude, mending Bude pulang aja. Benda ini biar di sini, Bude. Iya, aku ngeri. Apalagi ini malam Jumat Kliwon. Itu tiba-tiba aku tidur kok gelodak-gelodak sendiri di kamar. Tak cek ternyata kok di dalam lemari. Ngeri aku. Wes, tak tinggal wae. Akhirnya ditinggal.
benda itu ditinggal. Setelah itu mereka pun pulang. Akbar sama ibunya ini sampai bingung. Le, kenapa pusaka itu kok ada di tempatnya Pak De, le? Aneh. Iya, Bu. Akbar juga aneh, Bu. Kenapa di tempat Pak De? Perasaan kan udah dibawa Mas Impron. Mas Impron ini pulang. Kok aneh ya, Bu? Ini apa sih, benda apa? Ini loh, Bu. Sing Akbar masih bingung, Bu. Gak masuk akal kalau mistis itu, Bu. Iya, le. Balikin aja apa piye, le? Iya, Bu. Kita balikin aja ke Mas Impron lagi lah, biar nyampein ke kakeknya. Ini ngeri kok, Bu. Diinget-inget, Bu. Dulu Mas Impron itu ngomong tinggal di mana? Dulu ngomongnya sih alamatnya itu yang di perbukitan itu loh, le. Pak Demu kan tahu, Ibu juga denger. Yo coba besok kita cari tahu. Siapa tahu nanti kita ketemu, le. Iya, yo, Bu. Nanti coba diinget-inget, Bu. Alamatnya di mana? Bu Tati mencoba nginget-nginget nih. Dulu ngomongnya alamatnya di mana nih? Tinggalnya di mana nih? Bu Tati akhirnya inget. Bu Tati inget dan keesokan harinya ini warung sate tutup. Warung satenya Bu Tati tutup dan menuju ke tempat tersebut, ke tempatnya yang Impron katakan di daerah lereng kayak perbukitan gitu. Akhirnya mereka jalan ke situ dan mereka berdua boncengan ini naik motor, Akbar sama ibunya ini boncengan mencari. Nah, hingga pada akhirnya setelah bertanya-tanya kepada orang, ini akhirnya tahu, dikasih tahu, oh itu rumahnya Mas Impron. Dikasih tahu karena memang rumahnya masih banyak berjarak. Banyak hutan-hutan juga di situ. Setelah sampai di rumahnya Mas Impron, ini udah siang kan, udah siang. Di situ Mas Impron ini lagi bikin kandang burung. Eh, Bu Tati, Mas Akbar. Iya, Mas. Saya kesini mau masuk dulu. Nah, akhirnya dipersilakan masuk. Ada apa Mas Akbar? Ada apa Bu Tati? Gini loh Mas, ini kita ini datang ke sini membawa pusaka ini Mas. Loh, kok ada di sampean? Loh, orang kita ini mau nanya, awalnya ini justru malah di tempatnya Pak Di Sugeng. Nah sekarang kan Pak Di Sugeng almarhum Mas. Hah? Pak Di Sugeng almarhum toh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita malah gak ngerti Bu. Lah itu gimana ceritanya kok bisa di Akbar? Jadi istrinya semalam itu didengerin ada suara gaduh di dalam lemari. Nah, itu ternyata pas dilihat ternyata ada pusaka itu. Dibawalah ke rumahku. Lah ini karena kita ini gak ngerti tentang seperti ini, yuk tak bawa ke sini. Kita gak pengin. Kenapa-napa di rumah kita atau apa? Bentar Bu, saya panggilin Mbah aja. Soalnya kalau soal-soal kayak gini saya gak ngerti. Loh, Mbahnya di mana toh? Udah sepuh banget sih Bu, Mbah saya Bu. Bentar ya Bu, dipanggilin Mbah Kusno. Mbah Kusno ini datang udah memakai tongkat. Kalau di tempat saya ini namanya teken. Udah pakai tongkat, udah sepuh. Usianya mungkin udah 100 tahun. 100 tahun mungkin lebih. Tapi anehnya, pendengarannya ini masih jelas. Yang kalah ini di mata. Nah, pada saat itu si mbahnya ini ikut duduk di situ. Aku Kusno. Ngerti? Iya mbah. Ini kok keris bisa sampai tempatnya masuk geng ini gimana toh mbah? Kita nggak ngerti malah mbah. Akbar juga ikut ngomong. Iya mbah, saya Akbar. Anaknya almarhum Pak Bambang. Oh kowe tau saya ngarani Akbar. Kamu yang namanya Akbar. Anaknya Bambang. Nggih mbah. Wes tak duga. Sudah aku duga. Kenapa toh mbah? Itu yang namanya Sugeng. Itu kan datang kesini. Loh. Pak Di Sugeng pernah kesini mbah? Iya. Dia memaksa. Dia memaksa minta keris itu. Bilangnya mau dikasihkan ke kamu karena kamu generasi penerusnya. Lo aku wes ngelengke kok. Kalau memang dikasihkan Akbar bener, gak apa-apa. Karena aku ngerti urut-urutane silsilah keluarga kamu. Kalau Sugeng itu kan bukan saudara kandungnya Bambang. Jadi Pak De Sugeng ini bukan saudara kandungnya almarhum Pak Bambang, bapaknya Akbar. Otomatis tidak sedarah. Yang harus menerima keris itu, ini harusnya Akbar. Nah Pak De Sugeng datang ke situ berdalih nanti akan disampaikan ke Akbar. Setelah tahu kegunaan keris itu. Keris itu dipercaya bisa buat kesuksesan, kejayaan lah, apalah. Nah ini Pak De Sugeng ini datang ke situ dengan berdalih ngomongnya bakalan dikasihin ke Akbar. Kalau memang itu keris di kamu, Bar. Yo, itu gak apa-apa. Lah tapi kalau dipakai Sugeng sendiri, apa orang lain yang bukan keluarga kamu, bukan saudara? Yo ciloko, celaka. Akbar pun menjelaskan, iya mbah, Pak Di Sugeng ini udah meninggal mbah. Lah yo toh, ciloko mesti. Wong ora sak getih kok, ora sak sedulur, ora sak darah. Nah di sini Akbar pun menanyakan, mbah, itu silsilahnya keris itu awalnya gimana sih mbah?
biar saya ini tahu kok kenapa harus saya. Iya, iku keris memang turun temurun dan harus sedarah. Kalau Sugeng itu enggak sedarah. Sugeng itu Pak Demu, tapi bedo karena dia bukan kandung. Sugeng itu anak angkat simbahmu, almarhum kakekmu. Yang asli anak dari kakekmu itu yo Bambang, bapakmu. Nah, akhirnya cerita nih di sini, flashback nih. Ceritanya kayak gini nih. Dulu ya kan, zaman dulu kala ada seorang dalang, kita sebut saja namanya Ki Marsono, yang tertulis di bungkusan keris tadi. Ini Ki Marsono seorang dalang. Nah, pada saat Mbah Kusno masih muda, ya kan? Mbah Kusno ini jadi wiyogo yang nyiap-nyiapin wayang. Mbah Kusno ini asisten dalang. Pada saat itu Pak Bambang masih kecil. Sebelum Pak Bambang lahir ini, bapaknya Pak Bambang ngopeni, ngangkat Pak Sugeng menjadi anaknya, gitu kan. Ketika Sugeng sudah serumah, ya kan, ini lahirlah Pak Bambang. Jadi mereka kakak adik. Bedanya kalau Pak Sugeng ini anak angkat. Nah, setelah mereka ini lahir, berjalannya waktu, ya kan, berjalannya waktu, bapak ibunya Pak Bambang dan Pak Sugeng ini meninggal. Hingga pada akhirnya, Pak Sugeng dan Pak Bambang ini diasuh oleh Ki Marsono, kakek mereka. Ki Marsono ini kakeknya Pak Bambang dan Pak Sugeng, Pak De Sugeng. Cuma bedanya Pak De Sugeng ini angkat. Ketika Ki Marsono ini menjelang meninggal, ya kan, udah sakit-sakitan, keris ini harus jatuh di tangannya Bambang. Karena apa? Bapaknya Bambang udah meninggal. Nah, pada saat itu karena Bambang ini masih kecil dan belum tahu caranya gimana merawatnya, hingga pada akhirnya keris itu dititipkan kepada Mbah Kusno. Bambang beranjak dewasa, barulah Mbah Kusno menyampaikan keris itu ke Bambang. Keris itu sempat ditangani Pak Bambang ketika Pak Bambang menjabat sebagai lurah. Nah, pada saat itu Pak Bambang sempat ngomong sama anaknya, Akbar. Akbar masih kecil, Le. Nanti kamu bakal jaga pusakane bapak. Ini peninggalan turun-temurun dari kakek buyut kita. Ah, Akbar gak mau, Pak. Ah, yang kayak gitu-gitu Akbar gak mau. Kan Akbar gak seneng. Dimana Akbar waktu pertama Mas Impron datang, kan Akbar ngerti, inget. Nah, inilah kejadiannya. Kejadiannya di mana dipasrahin keris, Akbar nggak mau. Karena Akbar nggak mau, keris tadi akhirnya sering dititipkan di Mbah Kusno. Mbah, ini aku sering nitip ke sini ya, Mbah. Karena Akbar nggak ngerti cara nih. Nanti suatu ketika, kalau memang Akbar sudah mau merawat atau apa, yuk nanti diberikan. Ini Bambang berpesan seperti itu kepada Mbah Kusno. Nah, akhirnya kerisnya ini dititipkan ke Mbah Kusno. Nah, Pak Bambang ini pernah cerita ke Mbah Kusno. Mbah, nanti kalau anakku udah dewasa, anterin keris ini ke rumah. Yo Mbah yo. Iyo, nanti tak nyuruh Impron cucuku. Hingga pada akhirnya Akbar ini menjelang dewasa, Impron pun menyampaikan ke sana kan, ini lo titipannya. Karena Mbah Kusno ini punya firasat, Bambang kok enggak pernah ke sini. Apa Bambang kenapa-napa? Tapi ternyata benar, ketika Impron datang ke rumah, Impron kaget juga kan dikasih kabar kalau Pak Bambang ini udah meninggal. Impron otomatis pulang lagi kan, disuruh Pak De Sugeng suruh untuk membawa keris itu tadi kan. Udah bawa aja. Tapi ternyata di sini kan Pak Sugeng ini nakal. Berapa hari kemudian Pak Sugeng ini datang sendiri ke sana dengan mengatasnamakan keris akan saya kasihkan ke Akbar. Nah, sebenarnya Pak De Sugeng ini udah dari dulu pengen keris itu. Tapi karena sadar aku anak angkat, jadi enggak bakalan dikasih. Nah, di sini pura-pura datang ke situ menemui mereka, berkesempatan di situ untuk mengambilnya dengan cara berdalih ini nanti akan aku kasihkan Akbar. Sempat debat di situ karena Mbah Kusno tahu kelicikannya si Sugeng. Yang ternyata emang kerisnya dipakai sendiri, kalau memang enggak sadar ya bakal celaka gitu kan ya. Bakal celaka kan. Nah, itu flashbacknya, cerita dari dulu turun temurunnya itu pusaka. Nah, balik lagi nih. Balik lagi mereka ngumpul duduk di situ, Mbah Kusno menjelaskan, kalau sakitnya Bambang dan meninggalnya Bambang, lengsernya Bambang jadi lurah, sebenarnya ini ya juga ulahnya si Sugeng. Hah? Pade saya seperti itu, Mbah. Akbar ngomong seperti itu sama Mbah Kusno. Yo iyo, kenapa aku tahu? Pas kemarin dia kesini minta keris, aku sudah bisa lihat. Aku ini bisa nebak wong, aku bisa nebak orang. Ini yang nyelakai Bambang. Dan pada waktu pemilihan lurah, aku kan jagain si Bambang. Bambang diserang dari sana sini, dari sana sini. Sebenarnya itu juga ulahnya Sugeng. Sebenarnya Sugeng itu yang pengen nyalon lurah juga. Cuma kan warga di tempat kalian lebih percaya dengan Bambang. Oh gitu, Mbah, ceritanya. Akhirnya Akbar itu berkesimpulan sama ibunya. Oh, berarti pengen duweni keris, Le. Berarti Pak De Sugeng
Pakde kamu Yobar, itu berarti dia memang pingin memajukan usahanya mungkin lewat keris itu tadi le. Iya ya Bu, tapi kok dengan cara kayak gitu ya Bu? Ya tapi itu Bu, bener Mbah Kusno, itu kan harus darah turun temurun Bu. Lah ternyata Pak Disugeng kan ini kan anak angkat Bu, dan ini kan Akbar baru tahu juga Bu. Iya le, ibu juga nggak ngerti. Ibu ini kan mantu le di situ. Jadi silsilah di keluargamu ibu nggak ngerti le. Ibu yang mungkin pernah ketemu Mbah Kusno tapi nggak ngeh le. Gak ngerti, karena memang saat penyalonan lurah rame. Dan bapak ini berarti yang sering datang ke Mbah Kusno. Keterangan dari Bu Tati ini. Hingga pada akhirnya Mbah Kusno pun bilang sama Akbar, iki simpenan keris iki, ora opo-opo deleng omah, gak apa-apa, gak ono yang gimana-gimana kok. Udah, karena kamu sedarah. Lah nanti setiap malam Jumat Kliwon atau apa, datang ke sini, nanti biar dibantu sama Impron. Cucuku itu tahu caranya gimana memandikan pusaka itu. Waduh Mbah, Akbar ngeri Mbah. Akbar gak ngerti Mbah. Gak apa-apa, dihormati aja itu pemberian dari kakek buyutmu. Biar tidak terlihat mistis, mbok kamu pajang ya juga gak apa-apa. Dikasih bingkai, gak apa-apa, itu warisan kok. Yang penting nanti Impron datang ke sana, apa kamu nanti ke sini sering-sering aja, ya? Nggih Mbah, tapi ingat pesannya Mbah, ini keris bukan dewa. Wes kamu mikirnya menghormati. Nek memang bertolak belakang sama batinmu, yo kamu ibarat kata ini, kamu hormati, yo. Nggih Mbah, kamu juga rajin sholate. Iya Mbah, yo jangan ditinggal, karena iku pegangan uripe wong, yo. Nggih Mbah. Mbah Kusno ini ngasih wejangan ke Akbar. Ini Mbah Kusno usianya udah tua banget berarti ya. Nah setelah itu mereka berpamitan pulang. Setelah di rumah memang benar Akbar ini memajangnya. Memajangnya justru malah ditaruh di lemari, dikasih bingkai gitu. Ini peninggalan dari kakek buyut gitu kan. Akbar juga cetak nama juga kakek buyutnya di situ. Jadi nggak terlihat mistis atau apa enggak. Ini hanya suatu kayak menghargai peninggalan dari kakek buyutnya. Setelah ditelusuri, Wahyu ini tidak pernah mencelakai Pak Disugeng. Yang di mana pernah dituduh Pak Disugeng nanti jangan dimakan itu buah-buahan dari Wahyu lah segala macam. Ini Wahyu tidak pernah mencelakai Pak Disugeng. Tapi kalau dulu Wahyu ini ketahuan menjadi mata-mata lurah lain lawannya Pak Bambang, ini memang benar. Itu yang kenapa Wahyu ini dikeluarkan, dipecat dari warungnya Pak Bambang. Meninggalnya Pak Disugeng karena ulahnya dia sendiri. Ini bukan ahli warisnya, tapi dia mengatasnamakan Akbar untuk mengambil keris itu. Ternyata disimpan sendiri. Dia pikir akan menjadikan dia lebih sukses. Percaya sekali berarti dia. Padahal di awal-awal kan saya cerita, Pak Disugeng sok-sokan di sini gak percaya tentang hal-hal seperti itu. Tapi ternyata udah dari dulu pengen memiliki keris tersebut. Ibarat kata kayak secara gak langsung ini kayak mencuri. Ditaruhlah di lemari. Dia gak ngerti ngerawatnya apa segala macem. Akhirnya ini yang membuat Pak Disugeng celaka. Ya gak cuma keris. Kalau kita apa ditinggali apa yang dari dulu, oh ini nantinya dapatnya ini ya, kalau bukan hak kita ya kan, nggak cuma keris ya, kita bakal nanti kena imbasnya, efeknya, karena bukan hak kita, bukan milik kita. Dan Wahyu pun menjelaskan kepada Akbar, dan Akbar pun di sini malah yang justru minta maaf ke Wahyu kalau sempat ketemu ini muka Akbar ini kayak ketus atau apa, begitu juga dengan Wahyu. Dan pada akhirnya mereka ini duduk bareng dan saling sadar. Sempat kan Pak Disugeng ini lumpuh ya kan, Pak Disugeng lumpuh pada saat itu. Warungnya Bu Tati, warung satenya ini kan sempat rame tuh ya kan. Ini mungkin ya, mungkin ya kan, mungkin menurut dari penuturan si pengirim cerita, ini karena jarak keris ini udah deket dari rumah pemilik. Akbar sendiri yang sekarang ngadepin warung satenya. Dan memang walaupun deket tetap bersaing, tapi yang sehat gitu. Itulah kisahnya, dari kisahnya Akbar yang benar-benar berliku-liku. Dan ternyata Pak D-nya sendiri yang memang agak gimana, melenceng gitu kan ya, akhirnya mendapatkan balasannya sendiri karena ulahnya dia gitu kan. Di sini ada pesan baik, edukasi baik diambil, yang buruk dibuang. Jadi bahwa kalau itu bukan milik kita, jangan pernah mengakui, apalagi mencuri gitu. Karena yang bukan hak kita ini nanti kita sendiri yang akan nanggung akibatnya, resikonya. Apapun itu, nggak harus keris kok. Apapun itu, kita ngambilnya positifnya ya gitu kan ya. Dari Mbah Kusno sendiri kan juga ngasih tahu, bukan berarti kita itu memuja-muja keris atau apa gitu kan. Ini dari Mbah Kusnonya sendiri yang nyampein ke Akbar kan kayak gitu kan. Nah, ini peninggalan dari kakek buyutmu, dijogo wae gitu kan, dijaga aja udah.
panjang sekali dan saya harus ngapalin bener-bener seurut-urutannya, apalagi ini ada urutan dari kakek buyut inilah apalah gitu kan ya. Jadi agak dipikir banget ini di pas bagian itu, takutnya salah, dan ketika ada salah-salah kata dalam saya bercerita, mohon dimaafkan ya. Oke, dan buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mas aku kok belum dibacain sih ceritanya, coba dikontrol lagi ceritanya ya, coba dikontrol lagi, ini udah bener belum susunannya? Lah mas, caranya kiriman cerita yang bener ini gimana sih, biar mas Dodo ini paham, buat tim paham. Nah caranya seperti ini nih, nah ini caranya seperti ini nih ya, ini dikirim per kalimat atau per paragraf, boleh nih seperti ini, jadi dipahami mudah. Yang ceritanya kemarin belum dibacakan silakan dikirim lagi, tapi seperti ini susunannya ya, jadi kita mudeng nih, permasalahnya, perkonfliknya kita mudeng. Takutnya apa? Nanti malah gak sesuai dengan apa yang kalian alami gitu loh. Nah ini dikirimnya caranya kayak gini. Kirimnya kemana mas Dodo? Nih kirimnya ke DM Instagram saya bisa, @dodosinju. Nanti saya follow back juga ya, di DM aja udah di situ. Atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya, 0858704333336. Tiganya 4 kali. Nah itu dia. Buat teman-teman yang mau order jajan, ini bisa langsung WA ke ibu saya. WA-nya mana mas? Nah ini WA ibu saya nih, 0812-3293-7008. Nah ini ya, kalian bisa ngobrol-ngobrol apa lewat chat sama ibu saya gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat terus ya. Mudah-mudahan lancar usahanya apapun yang lagi digeluti sekarang ini. Amin. Akhir kata saya yang bertugas Rian Agus Widodo, dan ada tim di sini, ada Mas Lutfi, ada Mas Ibong, ada Mbak Eca, ada Mbak Helis, ada Mbak Yani, ada Mas Heri, matur nuwun udah datang sini. Terima kasih. Ada Mas Abril editan keren. Keren banget. Oke, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, guys.